سبيل الدموع سبيل الريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat, jumpa kembali di channel Doa Barokah. Dimanapun sahabat berada yang lagi menonton channel kami, semoga diberi kesehatan, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini sahabat, kami ingin memberikan ijazah amalan untuk belajar cepat menggunakan ilmu tenaga dalam tanpa ada kesulitan. Semua usia bisa belajar dan mengamalkan mantra ilmu tenaga dalam ini. Ilmu tenaga dalam adalah kekuatan yang ada dalam setiap diri manusia, mana tenaga dalam mampu dibangkitkan dengan olah pernafasan. Di samping itu, penting bagi sahabat yang mendalami ilmu ini wajib mengetahui tata cara menggunakan saat melindungi diri dari serangan musuh. Selain olah pernafasan, ilmu ini juga bisa kita gunakan melalui bacaan agar energi ilahiyah bisa turut bekerja di dalamnya. Ingat, sejatinya tenaga dalam bukanlah tenaga fisik, melainkan salah satu energi yang tak kasat mata. Bacaan ilmu tenaga dalam adalah sejenis tawassul, zikir atau wirid tertentu. Jika diamalkan dengan rutin, akan mampu menjadi pembangkit tenaga dalam. Ilmu ini bisa digunakan oleh para wali, para pendekar, ataupun para pejuang zaman dahulu, bahkan para ulama terdahulu. Membekali prajurit dan para pahlawan dengan bacaan-bacaan mengandung tenaga dalam. Tujuannya sebagai perlindungan diri dari serangan musuh. Mantra ilmu tenaga dalam yang bisa sahabat baca untuk membangkitkan tenaga dalam, ada beberapa amalan yang harus sahabat istiqomahkan dalam bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Demi Allah, Rasulullah. Allahu akbar. Lillahi ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Demi Allah, Rasulullah. Allahu akbar. Lillahi ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Demi Allah, Rasulullah. Allahu akbar. Lillahi ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Demi Allah, Rasulullah, Allahu akbar. Lillahi ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amalan ini cukup dibaca setelah sholat fardu sebanyak 41 kali. Setelah selesai membaca 41 kali, tarik nafas sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Saat nafas dilepas, ucapkan dengan lisan Allahu akbar. Lakukanlah cara ini sebanyak 3 kali saja. Apabila sahabat kepepet atau dalam keadaan darurat, seperti ada musuh, perampok, begal atau yang lain, maka cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian pukulkan tangan sahabat ke arah musuh dengan bersamaan membaca Allahu akbar. Maka insya Allah musuh akan mental jauh dan darah pun akan keluar dari mulutnya. Semoga manfaat barokah sahabat. Insya Allah kalau sahabat istiqomah dengan amalan ini, insya Allah terbukti kesaktiannya sahabat. Amin. Baik sahabat, kami mohon pamit. Semoga kita bisa berjumpa kembali di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.